tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tentang tahapan rencana pembangunan daerah guna melakukan penyelarasan program dan kegiatan antara provinsi dengan kabupaten kota dan program prioritas pembangunan nasional yang terdiri dari unsur anggota DPR RI, DPD RI, asal pemilihan Kaltim, Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Kepada nama-nama yang disebutkan dimohon untuk mengambil tempat di depan. Memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang saya cintai. Pelaksanaan musibah ini adalah amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan forum yang sangat strategis, forum yang sangat penting dalam konteks memadukan proses perencanaan secara bottom up dan juga top down. Teknokratik dan proses perencanaan politik memadukan strategi perencanaan provinsi dan kabupaten kota dalam upaya terwujudnya perencanaan yang konsisten, komprehensif, selaras, sinergi, terukur, dan tentu dapat mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten itu harus selaras. Nah, dengan sendirinya kalau itu selaras, maka dana-dana yang masuk tidak bias. Jadi sebuah sektor itu masuk pada memang program prioritasnya daerah. Itu keinginan dari kita pada tahun. Kenapa kita tekankan pada tema kita itu hilir? Kita tidak melihat lagi sumber daya alam kita bisa mengangkat. Sekarang harga minyak turun, harga batu bara pendanaan kita makin turun. Dan bagi hasil kita tuh prediksi 6,6/2016 itu kita segitu aja dapat, tidak bisa melebihi lagi seperti tahun lalu sampai 10. Nah, kalau kita bertahan pada posisi industri yang tidak kita bisa renovasi, maka kita akan tenggelam. Kita perlu hilir tanaman, limbah sawit bisa berkembang. Rusia sudah masuk dengan industri hilir yang memanfaatkan sumber daya alam kita di bawah. Sampai sampai industri kayak itu, barang kita kirim bahan mentahnya tetapi tidak diolah. Nah, kita ingin itu diolah dulu baru kita kirim nilai tambah yang lebih besar.